pertama selamat nih, sekarang habis dari jadi finalis Road to UFC. Boleh diceritain nih gimana nih kemarin pengalamannya di semifinal Road to UFC sehingga akhirnya bisa lolos ke final. Nah, pengalaman banyak sih ya, karena banyak proses-proses yang perlu kita jalanin, yang berlatih di Amerika dan seleksi juga di Singapura kemarin. Ya, banyak pengalaman yang terbaik dan ini menjadi motivasi juga untuk menghabisi lawan di final nanti. Kemarin tuh gimana sih ininya ceritanya bisa akhirnya bisa dapat KO lagi seperti yang ya dua kali KO lah. Ya itu ya kita bisa ngambil celah ya, kita bisa melihat celah dan kesempatan itu di lawan, dan pelatih juga menyarankan bermain seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Ketika dapat kesempatan ya habisin, sikat. Nah sementara apakah itu memang sudah disiapkan selama pelatihan di Amerika? Setiap latihan itu mungkin itu udah disiapkan dan sebelum tanding di UFC juga pemanasan itu sebelum naik ya itu juga dilatih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya KO ini bukan yang hal yang dadakan, maksudnya bukan hal yang diduga-duga ya. Memang udah siapkan ya. Ini udah disiapkan sejauh-jauh hari dan ya pelatih saya percaya dengan pukulan saya dan striking saya, makanya dia sarankan saya untuk bermain stand up. Lalu untuk final gimana nih Jack? Sekarang kan abis pulang kampung dulu, istirahat sejenak. Mulai persiapan lagi kapan nih buat final? Ya mungkin besar saya persiapan akhir bulan ini udah berangkat ke Amerika. Doain aja semoga kita bisa mengikuti proses persiapan dan diberi kesehatan dan dijauhkan cedera-cedera supaya nanti di final nanti bisa memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dan Sumut, Simalungun khususnya. Lawannya India lagi. Apakah sudah bisa membaca seperti lawan yang kemarin atau seperti apa nih? Saat ini saya belum ada membaca permainan lawan dan pelatih saya udah membaca itu semua dan membuat strategi di latihan itu dan di pertandingan nanti itu udah pelatih saya. Saya percaya sama pelatih saya. Tinggal saya gimana mengikuti apa yang diberikan pelatih saya. Yakin ya Jack? Tetap yakin untuk Indonesia dan untuk Amrit khususnya saya yakin. Saya habisin lawan. Lalu sekarang hadir nih di One Pride nih. Saya kehadiran saya di One Pride ini untuk mendukung juga dan memberi motivasi kepada pecinta-pecinta One Pride dan atlet-atlet One Pride juga supaya tetap semangat berlatih dan bisa tetap fokus untuk menuju cita-citanya, karena melalui One Pride ini bisa kita bersaing di pertandingan-pertandingan internasional. Untuk di One Pride sendiri, JK seperti apa nih? Di One Pride, ya, saya tetap setia dan selalu menjaga komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, karena One Pride lah membuat saya bisa seperti ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada tim-tim One Pride dan TV One, Antv sekarang ini, dan Pak Ardi dan keluarga dan tim semua lah yang mengangkat saya bisa sampai sekarang ini. Dan saya juga minta doa supaya bisa bermain dengan bagus dan berlatih dengan bagus juga supaya bisa memberi yang terbaik nantilah di pertandingan nanti ya. Bisa jadi petarung pertama yang bisa jadi petarung pertama Indonesia pertama ya yang ditampil di UFC ya. Itu cita-cita kita semua, harus bisa tembus untuk menjadi petarung pertama dari Indonesia dan kita akan kasih sejarah untuk Indonesia dan di UFC nanti.